Pasangan selebritas Rizky Febian dan Mahalini menggelar pernikahan di Hotel Raffles Jakarta, Jumat, 10 Mei 2024. Akad nikah Rizky Febian dan Mahalini digelar pada Jumat pagi. Malam harinya, mereka melanjutkan acara resepsi di tempat yang sama. Di balik kesuksesan hubungan asmara Rizky Febian dan Mahalini sampai ke jenjang pernikahan, berkat narahubung yakni penyanyi Ziva Magnolia. Dalam channel YouTube Armand Maulana, Rizky Febian menyampaikan kalau dirinya mengikuti perjalanan karir Mahalini dari ajang Indonesian Idol. Lalu, kepada Armand Maulana, pria yang akrab disapa Iki itu meminta tolong Ziva Magnolia menyampaikan salamnya kepada Mahalini. Kala itu, Iki dan Ziva Magnolia terlibat dalam sebuah proyek single duet, sehingga mereka cukup akrab. Hingga akhirnya pertemuan terjadi. Iki mulai serius mendekati Mahalini Raharja. Kepada Armand, ia juga menyampaikan kekagumannya kepada penyanyi wanita itu sebagai wanita pekerja keras. Setelah kenal dan dekat, anak sulung Sule itu memutuskan untuk menjalin hubungan asmara dengan Mahalini pada 7 Februari 2022 lalu. Meski memiliki perbedaan yang tinggi, Iki terus menampilkan kemesraannya dengan Mahalini di media sosial melalui unggahan foto dan videonya. Setahun menjalin hubungan asmara, Iki dan Mahalini semakin serius. Keduanya pun memutuskan untuk menggelar acara lamaran pada 7 Mei 2023. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.